Nah, ribuan lele dalam apa kiraannya kak? Tabungan lu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel SRB Citra 2 Production. Hari ini saya mau lihat-lihat peternakan ikan lele atau disebut juga bioblok di kampung saya. Ini cukup strategis tempatnya. Ini punya tetangga saya nih, belakang rumah. Coba lihat-lihat aja ya. Kita temui saja yang punyanya nih. Ya. Itu yang punyanya di belakang. Halo Pak. Selamat pagi. Selamat pagi. Sama Bapak Sadim ya? Iya. Iya, yang punya ini. Iya, iya. Bioblok. Ada berapa tabung, Pak? Ini? Ada 6. Ada 6. Ada 6 kolam. Oh, 6 kolam ya. Ada bioblok. Apa itu namanya? Iya, bioblok. Ini kira-kira berapa hari, Pak, atau berapa bulan itu bisa panen ini? Kurang lebih 2 bulan setengah. 2 bulan setengah ya. Hampir 1 kilonya berapa, Pak, kalau udah panen itu? 1 kilo bervariasi sih harga, ada yang 16.000, iya. Ada yang 17, ada yang 18. Oh, itu harga umum pasaran harga ya, Pak. Pasaran. Saya tanam ukuran 35. Oh, masih kecil ya. Kecil gitu. Ini sebesar ini baru 1 bulan setengah. 1 bulan setengah ya. Sekitar 1 kilo 1 apa 10 ekor atau lebih ya, 15 satu ekoran ada. Kilo ini masih sekitar 80 ekor. Iya. Ya udah Pak, makasih ya. Saya mau lihat-lihat lagi nih ya. Iya, Mas Adi. Yuk. Ayo, ayo. Itulah, katanya itu hampir 2 bulan lama banget ya. Itu penggantian airnya sekitar 1 minggu sekali atau 5 hari sekali ya. Oke, kita lihat-lihat cara memberi pakannya, proses penambahan dan penggantian airnya nih. Air jernih. Karena kebanyakan pakan jadi keruh, harus diganti 5 hari atau 1 minggu paling lama. Berat tuh. Serengenge. Ya, orang aligarki soten. Wantek kameramen kok. Oke. Ye, orang ngegor ye. Wantek. Nah. Ribuan lele dalam apa kiraannya, Kak? Tabungan lu. Iya.